Sudarsono yang menguasai sepeda motor dengan nomor polisi K9972YA sehari-hari bekerja sebagai kepala desa Suwaduk, Kamis pagi datangi kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pati. Kedatangan Darsono terkait dengan ditemukannya sepeda motor berplat merah yang dikuasainya terparkir di salah satu kamar salon dan kos Kasandra di wilayah Pati Kota. Saat tim gabungan Satpol PP sedang melakukan razia beberapa hari sebelum masuki bulan Ramadan. Di hadapan petugas, Kepala Desa Suwaduk Kecamatan Wedari Jaksa ini mengaku dirinya terlibat utang piutang dengan pemilik salon sekaligus kos-kosan Kasandra. Sudarsono mengaku mempunyai hutang kepada pemilik kos senilai 35 juta rupiah dengan jaminan satu unit mobil. Utang piutang, dulunya itu utang saya itu utang mobil, Mas. Utang mobil di situ kan rentenir, Mas. Nah, di situ rentenir itu kan utang mobil, utang piutang. Apa kan dulunya mobil itu sebesar 35 juta, mana mungkin Mas motor merah pasti anu 35 juta, nggak ada logika saja, nggak mungkin kan gitu lah. Nah dulunya itu terus yang keduanya saya punya pas jatuh tempo saya punya 15 juta, masih menadap di masih situ. Di situ. Masih belum kebayar ya, belum kebayar, masih 20 jutaan, Mas, biarannya masih 20 jutaan. Itu berarti yang rentenir si pemilik kos? Enggak, si pemilik kos. Dulunya saya nggak tahu itu gitu-gitu saya nggak tahu. Gitu. Ya kelihatannya kos-kos aja kan gitu. Kalau salonnya katanya kalau salon lah gitu. Oh gitu. Pokoknya yang saya kemarin itu dari wartawan kok ada salon esek-esek gitu loh. Hmm. Yang saya nggak senengnya itu. Oh gitu, ini berarti panjenengan klarifikasi. Enggak, karena itu enggak, saya enggak senengnya pakai sama salon esek-esek. Padahal dulu jenengan setahu jenengan itu dulu enggak ada salon. Itu salon. Cuman rumah orang. Rumah orang itu kan kelihatannya ada suatu kos-kosan. Terkait dengan keberadaan sepeda motor di kos tersebut, saat membayar hutangnya, Sudarsono mengaku kepada pemilik salon dan kos Kasandra untuk melunasi, tetapi harus membawa mobil yang dijaminkan untuk dijual. Dan karena ketika datang membawa sepeda motor tersebut, maka sepeda motor itulah yang berganti posisi di salon kos Kasandra. Tim Liputan, Cahaya TV.